Assalamualaikum. 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 Namanya siapa? Namanya siapa? Yati, Yati. Yati dari mana? Yati dari mana? Di Lebak. Di Lebak. Kunaon Yati? Sampai dui ka dieu kunaon? Sampai sini kenapa? Yati? Yati kenapa sampai sini? Kenapa? Disuruh ke sini. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Nini. Sama nenek. Udah, pulang ya. Nah, pemirsa bisa tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaya di seluruh alam semesta yang indah ini. Tadi Mbak Rida sudah mediasi dan dia sudah bisa komunikasi, terus ditanya oleh Pak Wawan, ternyata Mbak Rida ini ditanya namanya Mbak Yati. Yati, dan Mbak Rida mungkin bisa jelasin lebih jelas dari. Jadi kalau tadi ya waktu saya komunikasi sih awalnya dia umurnya masih muda mas, sekitar 15 tahun, 15-16 tahun gitu ya, 15 mau ke 16 gitu. Terus kayaknya seperti apa, seperti kayak ditempatkan di sini mas gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin kemungkinan ya pak ya, saya walau alam ya, kalau saya lihat sih seperti ditempatkan. Pantes saja tadi mau ngomong gitu, tadi udah keduluan baris ya Pak Wawan. Iya. Ini kan sangat luar biasa sekali energinya ini. Ada nggak gedung lain selain di sini pak? Mungkin yang sudah depan atau belakang? Kebetulan di sini kan ada beberapa gedung. Ada beberapa gedung, 1, 2, 3. Di atas juga ada. Atas jadi apa aja? Kemarin juga memang di sana ada sekelebatan yang tadi mas Tuko masuk juga udah kelihatan ada warna putih. Betul. Yang kemarin udah dibilangin sama gue juga. Itu ada kelebatan cuma warnanya putih. Iya. Sosoknya. Ke sana. Sosoknya kayak kuntilanak itu mas. Tadi yang kita sebelum kesini katanya lihat putih-putih lagi ya? Iya, itu persis-persis di pohon apa? Kayu alba. Pohon pisang yang dekat bangunan. Iya, yang dekat kayu alba. Mbak Rida sendiri melihatnya gimana? Kalau di sini saya lihat apa ini sosok perempuan mas. Perempuan lagi? Kalau ini sosok masih perempuan ya kak? Iya. Perempuan dan itu harimau lagi ya kak? Harimaunya banyak. Harimau yang datang lagi sih. Iya, ada binatang. Gerem-gerem gitu deh yang di sini banyak banget. Nggak salah kita kemudian yuk kita sekali ya. Kebetulan ya. Di sini kenapa Wawan? Kebetulan di sini ruangannya juga agak ada lagi selain ini yang besar. Itu yang kecil juga ada ya, ya. Yang kecil juga itu ada ya. Jadi bisa juga ini korelasi sini ya. Ya betul. Korelasi antara bangunan yang kecil ke sini bisa juga terjadi gitu. Jadi ada hubungannya, dia bisa penghuninya bisa bolak-balik ke sana kemari gitu. Betul. Yang nenek-nenek ya, Pak? Ya, itu yang nenek-nenek. Ya, ini di merinding. Ini itu persis di situ dan itu yang di ada jendelanya. Iya, merinding saya. Ih, nengok. Ih, nengok. Gini dia. Iya. Gimana? Iya. Merinding. Wah. Wis.
Mister Tukul Jalan-Jalan ini udah masuk ke dalam dan itu ada kaca ya. Nah ini apa yang dilihat nih Mbak Nanas yang kering? Itu apa nih Mbak Rida? Ini udah masuk ke dalam nih. Apa ya? Mulai ada gangguan-gangguan sih, Mas. Udah mulai ada gangguan-gangguan. Pernah terjadi serem apa di sini, Pak? Kebetulan kalau masyarakat yang tadi saya bilang, ya dari awal masyarakat memang sering lihat nenek-nenek, ya malah suka nongkrongnya itu di luar, ada bak kecil nanti di luar. Suka lihat, pernah kelihatan. Betul. Ini nakal. Ini nakal dari atas. Ini talinya goyang. Sosoknya nenek itu seperti apa, Mbak Ida? Sosoknya nenek itu, Mas, rambutnya putih. Rambutnya putih panjang. Panjang sendiri. Ya. Jadi tapi dia suka sekali belakang dia. Oh, jalannya suka bungkuk. Dan bagaimana dia posisi, dia selalu menyampingi atau membelakangi. Oh. Dia akan terlihat seperti depan-depan sama kita kayak gini. Selalu dia akan membeli apa, memiliki suara seperti itu. Nenek itu siapa nih, Pak Wawan dan Mbak Rica? Pak Wawan dulu mungkin saya jelasin. Flashbacknya atau ceritanya dulu? Kalau menurut saya kelihatannya itu orang yang sudah meninggal di sini, nenek-nenek. Orang yang sudah meninggal di sini. Ya, mungkin di sini ada kuburan yang tertumpuk lagi, tertimbun. Kalau Mbak Rida? Kalau saya lihat ini neneknya ini. Sudah lama banget. Jangan mas, kalau saya lihat flashbacknya dia ke belakang di sekelilingnya masih orang masih pakai apa baju tarik gitu. Adat sini ya. Masih pakai baju lama banget. Kebaya yang tipis gitu. Seperti itu, Mas. Dan saya nggak ngerti ya tempat ini seperti yang mendominasi emang energi dari beliau ini ya, energi yang mendominasinya. Dan apa segala sesuatu yang bisa ini pun ada sangkut pautnya sama nenek itu sih, apa saya lihat ini. Terus kalau saya mau ajak bicara pun selalu melengos gitu ya nenek-nenek ya. Kita harus hormat